Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan main catur online 2 menit. Di sini saya akan mempergunakan pembukaan bidak depan menteri D2 D4. Ini adalah pembukaan favorit saya dari dulu sampai sekarang. Walaupun kadang saya kalah, tapi saya tetap mempergunakan pertahanan ini. Ingat sahabat catur, kalau Anda ingin ahli pembukaan, jangan sesekali ganti-ganti pembukaan. Saran saya, pilih pembukaan kesukaan Anda dan dalami itu mulai dari jalur utama, varian cabang, ranting, sampai ke pucuk-pucuknya. Maka Anda akan menjadi pecatur yang sangat tangguh. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara menghancurkan hitam dengan pembukaan bidak depan menteri. Kita mulai pertanyaan pertama lawan kita pecatur Spanyol. Partai kedua, lawan kita pecatur Rusia. Thank you.
Partai ketiga, pecatur India. Sahabat catur, itu tadi tiga buah partai catur online 2 menit dengan mempergunakan pembukaan bidang depan menteri D2 D4. Semoga partai-partai ini bisa menambah wawasan Anda yang suka pembukaan ini. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini, Demolition of Palm Structure atau membongkar susunan bidang. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.